rahmat Allah di seluruh tanah air dimanapun Anda berada. Selamat malam dan berkat Tuhan. Malam hari ini kita kembali dalam kebersamaan di rumah masing-masing berdoa Rosario Laudato Si. Malam hari ini kita akan merenungkan peristiwa gembira. Saudari-saudara yang terkasih, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling luhur di bumi ini. Bahkan diciptakan menurut citra dan gambaran Tuhan Allah, Imago Dei. Karena itu manusia sebagai makhluk yang paling luhur mestinya paling mampu mengungkapkan pujian dan syukur atas karyanya berupa alam semesta dan bumi dengan segala isinya. Sebagai Imago Dei, manusia yang diserahi tugas olehnya untuk mengurus bumi ini, mestinya selalu menjaga harmoni segala makhluk di bumi ini, sehingga tetap sebagai Taman Firdaus. Kenyataannya, karena dosa, manusia yang mestinya paling bertanggung jawab untuk memelihara harmoni itu justru merusak, sehingga terjadi disharmoni dan kerusakan dari waktu ke waktu makin parah. Gambar Tuhan Allah, Imago Dei, tidak disadari dan dihidupi lagi, bahkan diingkari. Manusia menjadi egois dan serakah, sehingga makhluk yang mestinya menjaga dan mewujudkan Firdaus justru tega merusak dan merampas rumah bersama bagi semua makhluk ciptaan Tuhan Allah ini. Syukur kepada Allah, karena Allah Putra telah menjadi manusia, tinggal bersama kita dan menebus dosa dunia. Kita didamaikan dengan Allah, dan Allah berdamai dengan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat karya penebusan itu, kita manusia mesti kembali menghidupi jati dirinya sebagai Imago Dei, gambaran Allah yang mencipta, menata, dan mewujudkan keselamatan. Karena itu, sebagai makhluk yang berbudi, berhati, bernurani, dan bermoral, manusia mesti paling bertanggung jawab untuk mengembalikan bumi ini dalam sebuah harmoni. Marilah kita dengan bantuan Roh Kudus melakukan pertobatan ekologis seperti diminta oleh Bapak Suci Fransiskus. Seraya mohon bantuan Bunda Maria agar kita bersama dengan semua orang yang berkehendak baik mau bertobat dengan tindakan nyata dan merestorasi bumi ini dan segala isinya termasuk manusia menjadi sebuah harmoni yang indah dan berlangsung sampai masa kepenuhan, yaitu akhir zaman. Mari kita mulai doa Rosario ini dengan nyanyian pembuka puji syukur nomor 630. Doakan kami, Maria.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Yesus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Kabar gembira Allah yang mau datang ke dunia mengingatkan kembali pada kita bahwa pada dasarnya seluruh alam ciptaannya baik adanya, dan manusia diciptakan sebagai gambar dan rupanya yang sungguh amat baik. Allah mau terus menyapa ciptaannya, memperbaiki segala kerusakan dan terputusnya hubungan-hubungan yang diakibatkan oleh dosa manusia. Dalam peristiwa ini, kita melihat teladan Maria yang mau berperan serta menjadi hamba Allah, menjadi jembatan penghubung antara Allah dan dunia. Mengikuti teladan Maria, setiap pengikut Kristus yang pada dasarnya juga mempunyai kehendak baik, diajak untuk terlibat dalam karya penebusan itu. Itu hubungan manusia dan yang retak dan rusak. Meneladan Maria menjadi hamba berarti ikut aktif memelihara alam ciptaannya, bukan menjadi penguasa yang hanya mengambil manfaat dan merusak bumi. Di Indonesia ini kita sungguh-sungguh bersyukur atas kekayaan alam yang luar biasa, meski sekarang banyak yang sudah rusak. Karena itu mari kita mohon agar bisa menjadi hamba Allah seperti Maria. Berperan serta melindungi alam dan saudara-saudarinya yang paling rentan.
dan memelihara taman dunia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan senantiasa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan telah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sama ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesudah menerima kabar gembira dari malaikat, Maria segera pergi mengunjungi Elisabet, saudarinya. Mereka bersaudara, sehingga mau saling berbagi dan saling menguatkan dalam tugas yang berat. Persaudaraan Maria dan Elisabet tentunya mengingatkan kita pada kata-kata Santo Francisco Assisi, bahwa semua manusia, bahkan semua makhluk, adalah saudara sebagai anak-anak Allah Bapa yang sama. Seharusnya hidup dalam harmoni dengan Tuhan,
sesama dan alam. Pun Maria, seperti Maria, kita seharusnya tidak hanya diam, namun bergerak. Kita perlu saling menyapa dan mendukung. Panggilan untuk terlibat dalam karya keselamatan dan penebusan dunia tidak bisa dilaksanakan sendirian. Kita perlu melibatkan semua pihak. Kita bergandeng tangan dan bergerak bersama. Warta keselamatan Allah memang memerlukan gerak dan dialog bersama. Apalagi karena terkait dengan keselamatan bumi sebagai rumah bersama. Dialog dan kerjasama dalam lingkungan lokal, nasional maupun global sangat diperlukan. Dialog meliputi dialog ilmiah, dialog budaya, dialog politik, dan tentunya dialog iman dan karya serta agama dengan ilmu. Di sekitar kita banyak orang yang mau menjaga bumi seisinya. Karena itu bersama Bunda Maria, kita mohon agar bisa bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik untuk memelihara bumi rumah kita bersama ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dengan lahir di dunia, Yesus mau menyapa secara dekat dan nyata dunia ciptaan Bapa yang begitu berharga. Ia bukan hanya mau menyapa manusia, melainkan juga seluruh penghuni bumi. Dengan datang dan hadir di dunia, Yesus mengangkat kembali iman Alkitabiah akan Allah Sang Pencipta, sambil menekankan suatu kebenaran mendasar. Allah adalah Bapa. Dalam percakapan dengan murid-muridnya, Yesus mengundang mereka untuk mengenali hubungan kebapaan yang dimiliki Allah dengan semua makhluk. Pun dengan lahir di dunia, satu pribadi Allah Tritunggal masuk ke dalam dunia ciptaan dan menjalin nasibnya bersama alam ciptaan itu sampai di kayu salib dan bekerja secara tersembunyi di seluruh realitas alam tanpa meniadakan otonominya. Ia pun mau mengajarkan bahwa semua mempunyai martabat karena diciptakan oleh Allah sebagai Bapa yang sama, dan setiap makhluk adalah wujud kelembutan hati Bapa yang memberinya tempat di dunia. Bahkan kehidupan sekelas dari makhluk yang paling hina adalah objek cintanya. Dan dalam beberapa detik hidupnya, ia dirangkul dalam kasih sayangnya. Sebagai ucapan syukur, mari kita berdoa. Putra Allah Yesus, segala sesuatu diciptakan melalui Engkau. Engkau dibentuk dalam rahim Maria. Engkau telah menjadi bagian dari bumi ini. Dan Engkau telah melihat dunia dengan mata manusia. Sekarang ini Engkau hidup dalam setiap makhluk dengan kemuliaan kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kepada kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Hendaklah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita selingi dengan nyanyian puji syukur nomor 632. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Keluarga Kudus memenuhi tradisi Yahudi dengan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Rasa sukacita itu pula yang perlu kita kembangkan karena kita telah diberi begitu banyak anugerah melalui ciptaan Tuhan.
Seluruh alam adalah tanda kasih Allah. Selain itu, dengan dipersembahkan di Bait Allah, Yesus juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia sungguh mau mempersembahkan diri untuk dunia, untuk bumi, dan seluruh isinya, termasuk manusia. Bersama Maria dan Yusuf, Yesus mengundang kita untuk memperhatikan keindahan yang ada di dunia dengan rasa takjub. Adapun Yesus sendiri terus-menerus menjalin relasi dan memberikan perhatian penuh kasih sayang pada alam. Kemudian Ia pun mau memberi teladan bagaimana hidup penuh harmoni dengan dunia ciptaan, dengan bekerja dalam kesederhanaan, sehingga orang-orang heran. Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ia tidak tampil sebagai petapa yang terpisah dari dunia, atau orang yang memusuhi hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Mari kita mohon agar mampu selalu bersyukur atas anugerah alam raya, khususnya di Indonesia ini, dan menjaga harmoni dengannya. Kita bersyukur atas anugerah air, udara, tanah, pepohonan, juga binatang-binatang di sekitar kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang hal yang biasa terjadi karena salah paham atau suatu kekeliruan juga dalam hidup beriman. Maria dan Yosef mengira bahwa sang putra yang tercinta adalah milik mereka, sehingga harus mencari Yesus. Di sini kita juga diingatkan bagaimana manusia juga sering membuat kekeliruan, terutama ketika melihat bumi adalah miliknya saja. Kekeliruan cara pandang itu membuat kita juga pernah salah menafsirkan kitab suci. Kita menafsirkan perintah untuk menguasai bumi, tujuan semua makhluk diciptakan adalah untuk manusia. Padahal seharusnya semua saling mendukung dan bersama-sama menuju titik akhir yang sama, yang adalah Allah sendiri. Disitulah kita diingatkan oleh kata-kata Yesus kepada Maria dan Yosef. Aku harus ada di rumah Bapa-Ku. Dengan itu Yesus mengingatkan kita agar sungguh mengikuti kehendak Bapa, melihat dunia dengan kacamata Allah Bapa, dan menyadari panggilan untuk menjadikan kerja Allah Bapa agar planet kita menjadi apa yang Dia inginkan ketika Ia menciptakannya, dan agar bumi memenuhi rencananya, yaitu perdamaian, keindahan, dan keutuhan. Mari kita syukuri panggilan untuk menjadi mitra penciptaan Allah dan mohon kekuatan kehendak agar mampu memelihara bumi seisinya seturut kehendak Bapa Allah Pencipta. Kita mohon keterbukaan hati agar lebih memahami kehendaknya itu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Bapa Pencipta dan Penata yang Maha Kasih, kami bersyukur atas karya ciptaan-Mu berupa alam semesta, khususnya bumi dengan segala isinya, serta semua makhluk termasuk kami umat manusia. Kami bersyukur karena kami Kau ciptakan sebagai makhluk yang paling luhur di bumi ini, bahkan menyerupai Engkau sendiri. Berilah kami kesadaran akan martabat luhur itu. Kami juga bersyukur atas karya penebusan yang telah Kau lakukan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga Engkau telah berdamai kembali dengan manusia yang berdosa ini, dan kami pun telah didamaikan kembali dengan-Mu dan dengan sesama kami. Seraya bersyukur, dorong-Lah kami dengan kekuatan Roh Kudus, agar kami yang selama ini merasa memiliki bumi ini, dan karenanya tega merusak dan merampasnya demi kepentingan kami sendiri, melakukan pertobatan ekologis untuk bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, peduli terhadap bumi, dan merestorasinya serta menjadi penjaga setia harmoni yang indah seperti Kau kehendaki. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri Rosario Laudato Si ini dengan mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anda sekalian beserta niat-niat baik, rencana, cita-cita, tugas pelayanan, hidup dan juga keluarga, serta masyarakat kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pada terus ayo, Laudato Si sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mengakhirinya dengan nyanyian penutup.